Salah satu fitur yang dimiliki WhatsApp adalah status. Fitur status yang bisa dimanfaatkan WhatsApp menjadikan aplikasi ini cukup banyak diminati. Untuk itulah kami berikan referensi kata-kata bijak untuk status WhatsApp yang keren, simple tapi bermakna mendalam. Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Jika merasakan ujian sebesar kapal, maka yakinlah, nikmat Allah sebesar lautan. Harga sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuat kita bahagia. Ketika kamu memotret seseorang, kamu sedang memotret jiwanya. Kekuatan imajinasi membuat kita tidak terbatas. Semua statistik di dunia tidak dapat mengukur hangatnya senyuman. Dengan cara yang lembut, kamu bisa mengguncang dunia. Jatuh cinta dengan menjaga diri sendiri. Kehidupan yang baik adalah kumpulan kenangan indah. Tepat ketika ulat mengira dunianya sudah berakhir, ia berubah menjadi kupu-kupu. Mencari cinta adalah baik, tapi memberi cinta lebih baik. Semua kemajuan terjadi di luar zona nyaman. Kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi. Rasa sakit membuatmu lebih kuat. Rasa takut membuatmu lebih berani. Patah hati membuatmu lebih bijaksana. Kadang aku lelah menghadapi banyak masalah, tetapi setelah kupikir, justru dari masalah itulah aku menjadi semakin cerdas. Thanks masalah. Abaikanlah mereka yang membencimu. Hidup ini tentang kebaikan diri dan hidupmu, bukan tentang kekejian hati mereka. Lebih baik mencintai dia yang jauh tapi merindukanmu, daripada mencintai yang dekat tapi hatinya jauh. Orang yang pintar memecahkan masalah, orang bijak menghindari kesalahan. Semuanya berubah. Orang-orang menganggap serius para pelawak dan para politisi sebagai lelucon. Semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Jika tidak baik, itu bukanlah akhir. Ingatlah selalu, tidak ada yang seburuk kelihatannya. Terkadang kamu menang, terkadang kamu belajar. Cintai aku atau benci aku akan tetap bersinar. Waktu sangat berharga, gunakanlah dengan bijak. Benci datang dari intimidasi, cinta datang dari penghargaan. Kemanapun kamu pergi, pergilah dengan segenap hatimu. Mensyukuri hari ini, mengikhlaskan apa yang telah berlalu. Bersyukur Tuhan masih memberikan waktu. Hiduplah sesuai kemampuan, jangan sesuai kemauan. Menunggulah, tapi janganlah menunggu seperti engkau tidak punya pilihan lain. Berikan ketidakhadiranmu pada orang-orang yang tidak menghargai kehadiranmu. Bagikan senyummu dengan dunia, itu adalah simbol persahabatan dan perdamaian. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi dirimu yang sebelumnya. Arti hidup adalah memberi makna pada hidup. Kekayaan terbesar adalah kesehatan. Fokus pada kesehatanmu, bukan berat badanmu. Tersenyumlah saja, semuanya akan baik-baik saja. Sukses terjadi ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Bekerja keraslah dalam keheningan, biarkan kesuksesanmu menjadi kebisingan. Kesenangan terbesar dalam hidup adalah melakukan hal yang orang-orang mengatakan Anda tidak bisa. Jika kamu tidak segera bangkit, setiap kali kamu terjatuh, kamu akan tertinggal. Kehidupan akan terus berlangsung meski tanpamu. Jangan bermimpi menyentuh langit dengan anak panah. Jika merentangkan busurnya saja, kamu tidak sanggup.
Hal-hal baik akan datang kepada mereka yang berkeringat. Fokus pada tujuanmu. Jangan melihat ke arah manapun kecuali ke depan. Ini adalah perjuangan, tetapi kamu harus terus maju, karena pada akhirnya semuanya akan sepadan. Perjuangan yang kita tanggung hari ini akan menjadi masa lalu yang indah yang kita tertawakan besok. Kamu tidak bisa menenangkan badai, jadi berhentilah mencoba. Yang bisa kamu lakukan adalah menenangkan diri sendiri. Badai akan berlalu. Hal-hal baik akan segera terjadi. Jangan berhenti berjalan. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup itu layak dijalani, dan keyakinanmu akan membantu menciptakan fakta. Nikmati saat-saat terbaik. Tetap positif di saat-saat buruk. Ketahuilah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lakukan bagianmu, dan sisanya akan berjalan dengan sendirinya.